Mina, kok video keju joget yang kamu kirim tadi tiba-tiba videonya berubah? Berubah gimana, Vin? Oke, jadi katanya videonya berubah, guys. Coba kita lihat ya. Oke. Oh my god. Halo guys, selamat datang di channel gua dan kembali lagi dengan gua Arvandi Moko. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian semua sehat terus ya. Oh ya, gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah klik video ini dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang di channel gua ya. Pada video kali ini, kita bakal bacain lagi Chatty Story Seram guys. Dan kali ini judulnya Kutukan Keju Joget. Chatty Story Seram kali ini itu banyak banget teman-teman request. Gua sampai di DM di WA, "Bang, bang, buatin dong tentang Chatty Story Keju Joget." Nah, kali ini gua buatin khusus untuk kalian, guys. Jadi sebelum kita mulai, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk like video ini, subscribe channel gua dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan nih dengan video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke Chatty Story Seram Kutukan Keju Joget. Oke guys, sekarang kita udah masuk di chat WA-nya dan di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Mina. Langsung aja kita sama-sama bacain ya. Evina, kamu tahu nggak goyangan yang lagi tren sekarang? Keju joget. Nggak tahu? Emang kayak apa? Oh, ini dikirim sama Mina. Kayaknya ini video keju joget, guys. Kita sama-sama nonton ya. Oke. Ya benar kan, ini video keju joget kan? Oke. Ini kayaknya segitiga deh, bukan keju. Enggak, ini keju. Terus? Katanya ya, video itu mengandung kutukan. Masa sih? Katanya, kalau kamu ngeliat tengah malam, dia bakal dateng loh. Duh, itu aneh banget nggak sih? Iya, katanya kutukan itu bakal bikin kamu menari-nari tanpa henti. Tapi, itu nggak pernah kejadian kan? Iya sih, tapi ada loh yang bilang kalau itu benar-benar terjadi. Aku sama Vela mau nyobain nih. Kamu juga ikut ya? Iya deh. Oke, jadi katanya si Mina mau sama temannya mau cobain guys. Ini kita lagi siap-siap ngerekam. Kamu duluan aja. Aku masih ngerjain PR. Ya udah deh, nanti aku kirim ke kamu ya gerakan keju jogetnya. Oke, jadi kayaknya si Mina sama siapa nih? Vela mau cobain gerakan keju joget, guys. Aku lebih setuju kalau itu dibilang segitiga kuning aja dibandingkan keju. Oke, jadi menurut si Vina itu bukan keju, guys, tapi segitiga kuning katanya. Ih, beneran keju tahu? Coba cari aja di YouTube kalau nggak percaya. Ya udah, awas aja kalau segitiga ya. Mina, kamu di mana?
Okay, si Vina ngenelpon Mina nih guys. Oh, panggilannya ditolak, guys. Apa sih nelpon-nelpon? Aku lagi ngerekam. Aku udah selesai ngerekam sih. Sekarang giliran kamu. Aku tadi ngecari tentang keju joget. Katanya keju joget itu banyak banget teori konspirasinya. Terus? Kamu nggak takut? Kalau beneran gimana? Oke. Jadi keju joget ini banyak teori, banyak misterinya guys katanya. Aduh Vina, itu bohongan aja. Terus kamu sekarang di mana? Aku lagi di taman. Kamu tahu dancing pelaku kan? Nggak tahu. Itu apa? Jadi dulu banget itu ada yang namanya wabah menari. Orang-orang gak berhenti menari selama berhari-hari. Sampai akhirnya mereka mati karena kelaparan. Ada juga yang kakinya sampai bengkok. Oh my god. Hah? Bisa gitu ya? Terus kamu percaya? Sekarang udah tahun 2022 loh, Vin. Coba kamu bayangin deh. Ada orang-orang yang pas ngelihat keju joget, tiba-tiba jadi pengen joget-joget. Bahkan ada yang bisa joget keju sampai 1 jam. Oke, katanya ada yang bisa joget keju sampai 1 jam, guys. Udahlah, Vin. Itu kan baru teori aja. Nih, kita udah keju joget tengah malam di taman. Tapi biasa aja. Ya udah deh, kalau kalian nggak percaya. Oke, si Mina mengetik nih guys. Evin, kayaknya aku dengar suara deh. Suara apaan? Suara lagu kejo joget itu? Mungkin ada yang muter lagu itu. Nggak mungkin. Di sini cuma ada aku sama Vela. HP Vela juga udah mati karena lobet. Jangan-jangan. Duh, jangan nambah nakutin deh. Siapa tahu kan? Anjir,
suaranya keras banget. Jelas banget. Coba nih, kamu dengerin. Oke, jadi si Mina dengar suara lagu Keju Joget, guys. Kita sama-sama denger ya. Coba. Iya bener, itu Keju Joget kan? Ya udah, cepetan pulang aja. Iya, kita udah di jalan mau pulang. Tapi suaranya masih ada. Aku ngerasa ada yang ganjal gitu, Vin. Aku ngerasa kayak diikutin. Astaga, Vin. Oh my God, dia ngelihat apaan nih, guys? Apa? Cepet pulang aja. Oke, si Mina ngirim video nih, guys. Oke, kayaknya mereka masih di taman deh ini. Oh my God, Keju Joget, guys. Coba kita lihat ya. Tuh kan, aneh banget gak sih? Ini Keju Joget tiba-tiba muncul di depan kamera, guys. Astaga, Mina, itu apa? Mina, jawab. Oke. Aku nggak tahu. Aku takut banget, Vina. Ini aku sama Vela udah lari ketakutan. Kalian cepet pulang ya. Iya, ini udah nyampe rumah. Aku takut banget. Di rumah nggak ada mama dan papaku. Oke, kayaknya mereka udah nyampe di rumah nih, guys. Udah, sekarang kalian ke kamar aja. Iya. Vina, aku denger lagu itu lagi. Aku takut banget. Oke. Mina, kok video Keju Joget yang kamu kirim tadi tiba-tiba videonya berubah? Berubah gimana, Vin? Oke, jadi katanya videonya berubah, guys. Coba kita lihat ya. Oke. Oh my God. Kalian lihat. Itu matanya tiba-tiba geser gitu. Kalian lihat ya, lihat ya. Nah, tuh kan. Loh, kok tiba-tiba dia berhenti terus matanya melirik gitu? Di video tadi yang aku kirim gak kayak gini. Iya, makanya aku bingung.
Kayaknya si keju joget itu ngikutin aku, Vin. Aku sama Vela bisa lihat bayangannya. Oke, jadi katanya keju joget itu ngikutin mereka, guys. Nah, ini kan si Mina ngirim video lagi. Kita lihat ya. Oh iya. Oh benar, itu keju joget, guys. Lihat. Oh my god. Kalian berdua sembunyi, Mina. Iya, aku dan Vela udah sembunyi di kamar. Kami bisa dengar suaranya dari luar. Dia juga ngetuk-ngetuk pintu. Tolong, Vina. Aku coba nelpon mama kamu ya, bentar. Duh, mama kamu juga nggak ngangkat telepon aku. Astaga, Vina. Vela menjerit kesakitan. Dia kenapa? Tangannya kesakitan. Coba kamu telepon mama kamu. Ih, sial banget, HP-ku udah lobet. Ya udah, kamu coba pijat tangannya dulu. Ya ampun, tangannya tiba-tiba berubah jadi aneh. Aneh gimana? Oke, ini dikirim video sama Mina lagi, guys. Kita lihat. Oh my god, itu tangannya, kalian lihat. Bengkok kayak gitu. Lihat. Astaga. Itu tangan si Vela, guys. Oh my god, itu serem banget sih. Itu tangannya sampai bengkok kayak gitu, guys. Waduh, 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 waduh. Gila, serem banget nih. Itu gila. Gimana tuh tangannya bisa bengkok kayak gitu, guys? Ya ampun, kok tangannya bisa bengkok gitu? Vin, badan si Vela terus bergetar. Kata Vela, dia kayak pengen joget-joget terus. Oh my god. Waduh, waduh. Vin, kamu jangan lihat video itu lagi. Kayaknya itu bahaya. Iya, aku udah tahu. Badan Vela gerak-gerak sendiri. Katanya dia nggak bisa nahan badannya. Keringatnya juga banyak banget. Astaga.
Kamu beri dia minum dulu. Udah. Aku takut banget, Vin. Lampunya mati dan menyala terus. Aku juga dengar suara lagu keju joget itu. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Astaga, aku lihat sesuatu. Oke, dikirim video sama Mina nih. Tolong aku. Oh my god, ini apaan nih guys? Oke. Oh, itu keju joget guys. Lihat, lihat ya, yang terakhir di video akhir. Oh my god. Ya ampun, cepat sembunyi Mina. Aku dengar suara teriakan Vela dari kamar. Cepat, kamu lihat keadaan si Vela. Oke, ini si Vela kenapa nih guys? Oh my god, dikirim video lagi sama si Mina nih. Oh, ini apaan? Oke, ini kayak ada anak cewek. Oh, ini dia menari guys. Lihat. Oh my god. Lari Mina. Oke. Aku udah berhasil sembunyi. Aku takut banget. Tolong Vina. Tenang ya, aku sudah nelpon mama sama papa kamu. Sekarang mereka lagi ke sana. Oke, jadi papa sama mamanya si Vina udah menuju ke rumah nih guys. Syukurlah, si Vela udah baik-baik aja. Baguslah, sekarang kalian tunggu di kamar ya. Tapi ada yang aneh dari si Vela. Aneh gimana? Oke, ini si Mina ngirim video lagi. Ini apaan guys? Gue deg-degan nih. Oh. My god, ini apaan? Oh, ada anak cewek gitu kurus. Oh my god, jangan-jangan ini si Vela guys. Mina.
Oke, ini si Vina hubungin Mina nih, guys. Gak diangkat. Saat orang tua Mina sampai ke rumah, Vela sudah meninggal. Oh my God. Sedangkan Mina terus menari seperti keju joget. Dia tak bisa berhenti menari sampai berhari-hari. Kondisinya memprihatinkan. Oh my God. Oh my God. Ini berarti si Mina nih, guys. Mina meninggal karena tulang-tulangnya mulai patah. Karena menari, dia juga mengalami dehidrasi. Oh my God, guys. Oke, guys, itu tadi chatty story seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan chatty story kali ini? Apakah serem dan menegangkan? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video kali ini, gua mau minta tolong dong ke kalian untuk like video ini, subscribe channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya gua bakal buat video-video yang lebih seru lagi. Terakhir, gue mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton. Maafin kalau gue ada salah-salah kata. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.